Bajet ni yang saya tahu dia peruntukan untuk setiap tahun lah. Pembelanjaan daripada simpanan negara, so akan digunakan untuk memajukan negara. Ramailah yang akan ambil tahu pasal benda tu. Voucher RM200, voucher buku. Itu sebenarnya banyak agak membantu. Meringankan sikit beban lah student, bukannya ada duit pun. Saya sebagai student ni, dia ada efek untuk pelajaran kita orang. Bila kerajaan buat pelan GTP kan, Government Transformation Program, itu banyak yang efek pada student, banyak membantu golongan-golongan susah. Saya ada adik dalam 6 orang yang masih bersekolah. So bila kerajaan bagi duit bantuan 100, itu banyak membantu pada kewangan keluarga saya lah. Harga rumah, harga barang sekarang makin naik kan. Kerajaan boleh mengawal harga rumah, harga kereta, menaikkan gaji minimum pekerja-pekerja kan, rumahan rakyat, luaskan lagi konsep kedai satu Malaysia dan klinik satu Malaysia. Sebab benda tu saya rasa memang satu benda yang bagus lah untuk membantu rakyat dalam menampung kos harga hidup yang semakin tinggi. Kalau student mungkin dari segi pinjaman, mungkin dia boleh luaskan lagi beasiswa JPA sebab student semakin ramai yang ingin sambung belajar kan. So benda tu satu benda yang akan membantu student dalam menaikkan lagi dia orang punya productivity lah, sebagai satu modal insan kepada negara lah.